Terima kasih Pak Sumedi, Bapak Prof. Basri Jalal, Pak Sumedi, Pak Herman, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebut satu-satu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Mohon izin Prof. Basri, saya tidak tahu kenapa ditaruh di awal itu. Tapi baiklah. Iya, pembuka, pembuka ice breaking ya, perlulah. Nah. Ya, sungguh sangat berbahagia rasanya kami bisa dipertemukan kembali dengan Laskar Dikmas ya, dan semua yang terkait di dalamnya mengingatkan kondisi tahun 80-an hingga 90-an ketika waktu itu kita merekrut tenaga lawan Dikmas. Izin Pak Masli dan Bapak sekalian, Pak Sumedi, boleh saya share screen walaupun hanya sebentar, atau mungkin di-share dari Pak Sumedi? Apakah saya bisa share screen? Izin Pak Bisa, Sumedi. bisa Pak Gutama langsung Pak. Langsung. Langsung aja Pak Gutama ya. Udah Baik. dibuka oleh Bu Yuli itunya aksesnya. Oh, sudah. Oh, ini dari Bu Yuli. Masih Pak Yuli. Apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Apakah sudah Sudah Pak, tampil? sudah. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya sengaja membuat ini karena sambil mengingat kembali takut lupa. Jadi karena ini adalah ikatan alumni TLD Indonesia, Tenaga Lapan Dikmas, mungkin sekian tahun yang lalu kita paham, tapi belakangan ini mungkin ada yang sudah lupa kembali sehingga kita mungkin perlu apa ya mengenang kembali dan selanjutnya mungkin perlu mendorong kembali semangatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya teringat ya ketika awal-awal saya bekerja, jadi Bapak dan Ibu kami itu setelah keluar dari kampus ya, kemudian pindah menjadi pegawai negeri. Sejak itu saya ditempatkan di bidang Dikmas Jawa Tengah waktu itu. Nah, ketika bekerja di sanalah kami menemukan ini semuanya karena dipertemukan dengan Pak Dirjen Napitupulu waktu itu dan semuanya yang terkait dengan Dikmas. Kami mendapatkan ilmu dari beliau dan ilmu itu ternyata berlaku sampai sekarang masih 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 apa? Masih segar rasanya. Jadi faktanya pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada cepatnya perubahan di segala bidang kehidupan. Nah, bagaimana dampaknya pada kita? Fenomenanya adalah apa yang telah kita pelajari itu selalu tertinggal. Baik yang kita pelajari ketika sekolah, kuliah, atau yang lain, selalu ketinggal, tertinggal. Karena apa? Kita tidak bisa mengimbangi cepatnya perubahan yang terjadi di kehidupan kita. Contoh, Bapak dan Ibu, ketika kami kuliah, mohon maaf, mungkin saya paling tua Prof. Asli sekarang, karena kayaknya saya kelahiran 83 tahun Agustus ya. Saya 53 Agustus, jadi sudah hampir 71 tahun saya. Saya mengalami ini, di mana waktu itu belajar pakai mesin ketik sudah hebat, kemudian komputer sudah belakangan, S2 saja belum komputer saya, baru setelah S3 pakai komputer. Jadi ini contoh konkret saja. Kemudian contoh yang lain, sekarang saya di BAN, sekarang kerjanya pakai LMS, kerjanya pakai berbagai media yang dulunya tidak pernah kita kenal. Andai kata kita tidak belajar, mungkin sekarang saya tidak bisa bekerja. Dan mungkin juga tidak bisa bergabung di Zoom seperti ini. Jadi intinya, Bapak-Ibu sekalian, kita harus terus belajar. Dan kita harus terus mengupayakan mengupgrade diri. Nah, apa konsekuensinya? Nah, Dikmas waktu itu, pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal, itu punya tugas yang berat. Dengan fakta dan fenomena tadi, maka setiap orang harus senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan atau kompetensinya jika ingin tetap eksis hidupnya. Saya sebagai pensiunan dan mungkin teman-teman lain juga mungkin tidak akan bisa mengimbangi kondisi hidup sekarang ini kalau tidak terus belajar. Nah, konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Konsekuensinya apa yang sering kita sebut sebagai pendidikan sepanjang hayat itu harus terus-menerus kita lakukan. Jadi walaupun sekarang di kementerian ini dibubarkan ya yang namanya pendidikan non formal karena hanya diambil sebagian saja, hanya kesetaraan ya, kursus ada tapi juga tidak diakreditasi, tetapi realnya kita tetap harus belajar.
Karena apa? Bukan hanya itu. Kita ingin ganti kendaraan. Sekarang matic harus belajar juga. Ganti HP harus belajar. Ganti mesin cuci belajar. Pokoknya semua tidak ada yang tanpa kita pelajari. Nah, sejak zaman dulu sudah disadari oleh pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat, di mana orang akan terus eksis hidupnya kalau mau belajar, maka disinilah diperlukan adanya orang yang bisa melayani mereka. Nah, bidang pendidikan masyarakat waktu itu yang saya bekerja di dalamnya sebelum pindah ke Jakarta, ya, kami di Jawa Tengah, kita mendapatkan tugas yang berat, di mana kita ini menghadapi orang yang katanya hidupnya susah, miskin, tidak berpendidikan, dan sebagainya. Tapi mereka itu sebenarnya tidak sebenarnya tahu apa yang mereka butuhkan. Maka perlu dibantu atau difasilitasi. Oleh siapa? Oleh kita, oleh semua warga negara yang peduli. Nah, kebetulan bidang Dikmas waktu itu membutuhkan tenaga yang namanya tenaga lapangan Dikmas. Karena apa? Tenaga yang ada penilik saja di lapangan dan tenaga Dikmasnya sangat jarang. Dan tenaga Dikmas waktu itu tidak punya keahlian yang lebih. Padahal urusannya semua menjadi urusannya. Dari buta huruf, kemudian tidak punya skill, tidak bisa berbahasa Indonesia, bahkan pengetahuan yang lain, tidak. Makanya diperlukan fasilitator yang membantu. Nah, mereka yang membantu ini harus mampu. Mampu apa? Memberikan layanan Dikmas jika masyarakat sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka ingin di paket A. Dulu belum ada paket A ya. Ingin belajar aksara angka, ingin belajar rias, ingin belajar MC, ya, ingin belajar apa saja, atau belajar setir mobil dan sebagainya, maka tinggal kita lakukan. Tetapi Bapak dan Ibu, banyak yang masyarakat butuh tapi tidak tahu apa sebenarnya mereka butuhkan. Karena mereka tidak paham apa kebutuhan mendatang yang perlu mereka persiapkan. Orang mau pensiun, apa kira-kira nanti yang diperlukan? Orang sudah mulai usia dewasa, apa yang diperlukan? Belum semuanya tahu. Makanya perlu dibantu untuk identifikasi kebutuhan apa yang mereka perlukan, apa yang perlu mereka pelajari, apa yang mereka persiapkan, perlu dipersiapkan, dan ini diperlukan tenaga yang handal untuk ini. Selanjutnya perlu dikaji. Kalau sudah tahu kebutuhannya, bagaimana memastikan bahwa itu bisa menjadi program yang nanti diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ini semua Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang tahu kecuali orang yang dipersiapkan. Siapa mereka? Adalah teman-teman, saudara-saudara kita yang waktu itu kebanyakan lulusan PLS ya dan juga bidang lain yang dipersiapkan untuk bisa mengenali kebutuhan masyarakat, mengenali karakteristik masyarakat, dan mengenali juga sumber-sumber belajar ada sekitarnya, dikaji, dianalisis, diramu, akhirnya jadilah apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Yang belakangan itu namanya PKBM, tapi dulu belum ada PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu belakangan. Dulu belum ada. Yang ada adalah kita datang ke masyarakat, kita kaji apa kebutuhan mereka, kemudian kita ramu, akhirnya kita layani mereka agar mereka pintar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi background latar belakang mengapa perlu ada TLD. Nah, Bapak dan Ibu, saya mungkin termasuk juga staf di provinsi yang kebetulan waktu itu menjadi pemimpin proyek PNF di Jawa Tengah ya. Nah, kami diserahi untuk merekrut TLD, memberikan SK, memberikan gaji ya dari dana proyek, dan membimbing mereka. Jadi mulai tahun 90-an. TLD sendiri mulai 80-an. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini direkrut dalam rangka mendukung proyek dia non formal pada mulanya. Dan kemudian dilanjutkan pada masa proyek PNF 2 tahun 90-an. Nah, kebetulan setelah pindah dari Jawa Tengah, dulu di sana saya Pinpro 5 tahun yang ngurusi TLD ini, pindah di pusat, saya Kasubdit yang membidangi ini, membidangi semuanya ini, kemudian apa namanya, istilahnya mengkaji kembali. Sedangkan yang layanan TLD-nya sendiri waktu itu Pak Herman sebenarnya. Semua di bawah Pak Fasri ya, mohon maaf, dulu beliau dirjen kami ya. Jadi kami mengalami dan memahami itu semuanya. Nah, Bapak dan sekalian, kalau tidak salah ya, TLD pertama itu direkrut tahun 85 dengan penugasan di Dikmas Kabupaten yang menjadi wilayah PNF 1. Selanjutnya pada masa proyek PNF 2 direkrut lagi tenaga lapangan Dikmas yang ditempatkan di Dikmas Kecamatan yang menjadi wilayah proyek PNF 2. Jadi teman-teman dari TLD ini Bapak Ibu, Masya Allah ya, luar biasa pengabdiannya, dedikasinya. Bahkan hampir semuanya tuh lebih jago, lebih pintar daripada penilik dan kasihnya. Jadi tenaga sapu jagat Dikmas
di Kecamatan Kabupaten waktu itu adalah PLD. Itulah kejayaan PLD. Dan kami merasa sangat berhutang ya kepada teman-teman ini, tentunya dengan Direktorat Jenderal juga waktu itu, karena begitu pesat perkembangannya dan dukungan itu luar biasa. Nah, apa itu tugas utama PLD waktu itu? Bapak dan Ibu, ini mengingatkan kembali masa lalu ya. Ini membantu kasih Dikmas Kabupaten bagi yang ditugaskan di Kabupaten, dan membantu penilik Dikmas bagi yang ditugaskan di Kecamatan. Untuk apa? Ini tadi, dalam rangka implementasi pendidikan sepanjang hayat. Mengembangkan program pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal, diantaranya melakukan pendataan, mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merencanakan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memantau, membina, dan mengendalikan program Dikmas atau PNF yang sedang berjalan, bahkan ikut terjun langsung membantu menangani penyelenggaraan program belajar buta aksara, program dengan kesetaraan, kecakapan hidup atau life skill, dan program belajar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga layak kalau TLD itu akhirnya menjadi orang yang hebat, karena bukan sekedar tutor, bukan sekedar guru, tapi juga peneliti, juga penulis ya, penulis rancangan program, kemudian memantau, menilai, membina, pokoknya sapu jagat. Jadi luar biasa TLD ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami merasa berhutang tentu, baik secara pribadi maupun yang dulu pernah ditugaskan menangani ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, seiring dengan itu, maka kemudian ada juga namanya FDI, Fasilitator Desa Intensif. Kenapa? Dalam perkembangannya pendidikan masyarakat memprioritaskan garapannya di desa-desa intensif. Ini pada PNF 2 terutama. Desa yang menjadi prioritas garapan Dikmas, dan untuk itu direkrut semacam TLD dengan nama Fasilitator Desa Intensif di desa. Ini tugasnya lebih spesifik dan diperlukan orang yang punya daya juang tinggi, punya kepekaan sosial yang tinggi, dan juga punya naluri untuk mengubah masa depan masyarakat. Nah, tugas utama TLD pada dasarnya sama dengan, maaf, tugas utama FDI ya, pada dasarnya sama dengan TLD, hanya penugasannya lebih fokus di desa intensif yang menjadi binaannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang menjadi momen penting, dan bersyukur kami masih diberi umur ya, dan sampai sekarang masih diberi kesempatan mengawal juga, karena di BAN ini kami sekarang BAN PAUD dan Dikdasmen ini juga melihat perkembangan pendidikan kesetaraan juga. Dan karena itu Bapak dan Ibu, pembekalan yang dulu sudah pernah diberikan kepada TLD dan FDI ini sungguh luar biasa. Saya kira tidak terulang lagi ya sekarang. Di mana TLD yang belum pegawai negeri, bukan pegawai negeri, dan tidak disiapkan jadi pegawai negeri sebenarnya, itu dilatih yang merupakan implementasi dari konsep pendidikan sepanjang hayat yang dikemas di Dikmas atau PNF. Jadi luar biasa. Jadi andai kata digembleng ini kemudian melaksanakan semuanya ini, layak kalau TLD itu akhirnya banyak yang menjadi orang top, orang yang sukses. Dan tentu yang belum kami doakan juga akan jadi sukses. Nah, apa dampaknya Bapak dan Ibu? Dampaknya kedekatan TLD FDI dengan sasaran langsung program Dikas PNF, serta adanya kemerdekaan berinovasi ya. Tantangan yang ada di lapangan yang membuat berinovasi, karena dianggap serba bisa, makanya bisa beneran gitu loh. Menjadikan TLD atau FD ini sebagai orang yang paling dekat dengan masyarakat yang menjadi layanan program Dikmas atau PNF waktu itu. Hampir semua wilayah di mana terdapat TLD dan FDI, maka program PNF-nya berjalan lebih baik dan bahkan banyak yang menjuarai di berbagai lomba yang diselenggarakan, karena waktu itu masih banyak lomba. Kemudian juga tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa TLD FDI adalah orang Dikmas yang militan. Dan tidak mengherankan jika kini para mantan TLD FDI banyak yang sukses dan menjadi tokoh masyarakat. Saya pernah bertemu Bapak dan Ibu sekalian seorang wakil bupati yang mengatakan dulu TLD. Ada seorang kepala dinas yang mengatakan TLD, karena kami sekarang masih sering ke berbagai provinsi karena tugas di BAN. Ada dosen yang jadi guru besar katanya dulu pernah TLD juga, entah berapa lama. Dan juga ada teman kita yang TLD menjadi sekretaris dirjen dulu Pak Wartanto. Itu TLD dulu. Terdiri awal-awal itu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun dalam kontrak kerja dulu, ketika saya kontrak di Jawa Tengah dengan peserta dari perguruan tinggi yang baru lulus, tidak ada janji menjadi PNS. Tetapi dalam perkembangannya karena memang mampu, ya syukurlah banyak yang menjadi PNS juga. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai apa ya, kilas balik ya, kilas balik yang perlu kami sampaikan. Barangkali ada yang dulu belum pernah kenal dengan TLD, saya kira kita perlu hargai itu.
Harapannya tentu dengan upaya Pak Sumedi dan kawan-kawan ya untuk menghimpun kembali alumni TLD FDI ini sungguh perlu diapresiasi. Dan kami terima kasih Prof. Fazli yang selalu mengapresiasi gerak langkah TLD FDI ini dan semua yang pernah berkecimpung di tidak hanya di Dikmas ya tapi juga PAUD dan lainnya dan saya kira ini luar biasa. Sampai hari ini pun juga Bapak masih terus memfasilitasi dan ini saya kira mudah-mudahan Bapak sehat panjang umur dan terus bisa mayungi kami semuanya. Amin, Terhimpunnya amin. kembali ya, terhimpunnya kembali para mantan TLD FDI dapat dimaknai terhimpunnya kembali aset sekaligus pahlawan Dikmas PNM. Dan di sini karena utuh ya, Amin. utuh ada Bapak Profesor Fasih Jalal yang dulu dirjen kami ya, ada Pak Herman dan mungkin ada teman-teman yang lain. Saya kira ini masih ada cantolan ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita kalau orang bertanya dan orang ingin mengembangkan lebih lanjut, saya kira ini luar biasa. Tentu kami berharap Bapak Ibu semua yang mantan TLD dan FD ini bisa terus menginspirasi dan mengobarkan semangat juang ya untuk membangun masyarakat melalui jalur tugas profesi masing-masing dan titip mohon jangan dilupakan pendidikan sepanjang hayat siapapun kapanpun yang memimpin mohon ini tetap juga didorong ya karena apa orang yang berhasil di sekolah di perguruan tinggi itu terbatas yang terbanyak adalah mereka di jalur masyarakat melalui nonformal karena itu saya kira ini peluang yang baik untuk andil Bapak Ibu. Alumni TLD FDI bisa menjadi inspirator bagi para penerus kita untuk mengeluarkan semangat, pengalaman, dan juga best practice-nya ya selama dulu bertugas di lapangan. Saya kira ini saja Pak Medi, Prof. Asli, Pak Herman, Bapak-Ibu sekalian yang terhormat. Kehadiran saya betul-betul saya luangkan di sela-sela tugas yang lain karena kami ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu. Jasa Bapak-Ibu sungguh luar biasa dan kami kenang sampai sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan semua yang ada di Zoom ini sehat, panjang umur, dan terus bisa bermakna buat sesama. Terima kasih. Amin, Mohon maaf. amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin.